kamar, bagi gadis remaja seperti Aurel Hermansyah menjadi ruang privasi tersendiri untuk menghabiskan waktu luangnya. Secara khusus, tim kapanlagi.com berkesempatan mengunjungi kediaman Aurel di Cinere, Jakarta Selatan, di mana Aurel mempersilahkan kepada tim Kapanlagi untuk melihat setiap sudut ruangan kamarnya. Aurel pun kali pertama langsung menunjukkan meja belajar dengan gaya minimalisnya, di mana buah hati Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini juga koleksi parfum yang diburunya saat pergi ke luar negeri. Halo pemirsa. Nah, sekarang aku lagi di kamarku nih di rumah. Kita masuk. Ini dia kamarku. Berantakan tapi. Ya, ini meja belajar aku. Terus aku lagi les. Belajar di sini. Tuh pakai baik sepatu-sepatu, terus apalagi ini buku pelajaran di sini di bawah. Terus ada ini parfum aku nih. Aku koleksi parfum dari udah lama sih sebenarnya. Kalau misalnya aku lagi pergi ke luar negeri, pasti aku selalu bawa parfum gitu. Suka. Jadi suka banget aku emang. Kayaknya wanginya di mana sih kalau wanginya apa ya, beda-beda sih tergantung ya kan. Kalau misalnya pagi sampai siang tuh pasti aku pakai parfum tuh yang wanginya tuh yang fresh gitu. Tapi kalau udah malam aku makainya yang lebih apa ya, lebih nggak fresh sih, lebih soft, lebih menggoda. Selain koleksi parfum, di kamar Aurel dengan nuansa ungu tersebut juga banyak boneka-boneka yang menggemaskan. Aurel mengaku jika dirinya juga koleksi boneka, di mana nuansa ungu selalu menjadi pilihan Aurel untuk ruang tidur pribadinya tersebut. Sebenarnya boneka aku tuh banyak, tapi aku tuh nggak ada tempat lagi untuk naruh, jadi aku taruh di plastik ini baik banget sebenarnya. Cuman udah biarin aja. Sukanya dengan boneka apa sih ini? Boneka Stitch, aku suka banget. Stitch. Dulu aku waktu itu waktu aku ulang tahun, kayak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ada seseorang, pacar tuh ya. Seseorang tuh ngasih aku boneka Stitch tuh bener-bener banyak, satu kantong gini gede, isinya semua Stitch dari boneka, oke semuanya Stitch banyak banget. Nah terus nggak ada satupun yang aku kasih atau apa pasti aku pajang semuanya. Cuma karena nggak ada tempatnya aja. Baik bunga, tapi bunganya tuh tapi udah layu. Aku tuh kalau setiap dikasih orang bunga aku selalu simpen, nggak pernah aku buang. Suka banget karena emang dari dulu aku kalau punya kamar pasti selalu ungu. Dulu waktu kecil juga kamar aku tuh kalau nggak ungu pink. Cuman kan aku nggak terlalu, aku tuh bukan tipe cewek yang apa ya terlalu girly, nggak. Jadi aku lebih sukanya yang ungu atau hitam, nggak suka yang terlalu pinky ya. Sebagai gadis remaja, meja rias tentu menjadi hal penting yang hadir di kamar Aurel Hermansyah. Aurel mengaku dirinya cukup betah berlama-lama di depan cermin untuk menghabiskan waktu santainya. Aurel pun juga mengajak tim kapanlagi.com untuk melihat isi lemarinya, di mana lemari baju minimalis masih menjadi pilihan Aurel untuk kamarnya yang terbilang cukup luas itu. Ini adalah meja kesayanganku. Ini tempat aku untuk make up. Di sini nih. Aku kan suka banget dandan gitu. Kalau misalnya aku sampai kamar tuh pasti aku duduknya di sini. Tuh ngaca dulu, pasti aku habis pergi kemanapun, habis ngapain pun, pasti aku pertama kali duduk di sini, and then ngaca. Menghabiskan berapa lama gitu? Di depan kaca? Depan, iya make up. Ya aku kaca. Bisa duduk di sini bisa sampai kayak 20 menit gitu main HP sambil ngaca, kayak diem dulu, terus baru pindah bersih-bersih baru ke kasur. Oke nih ya, baju-baju aku nih, ini di atas ini tuh kemeja. Di sini ya rok, celana, ini seragam aku, terus ini dress, ini jaket, kardigan, ini semuanya. Terus ini kalau ini baju-baju yang kalau ada acara-acara gede tuh kaftan atau ya baju-baju kalau ada kayak bisa ulang tahun apa gitu.
Setiap sudut ruang kamar Aurel sudah ditunjukkan. Kamar mandi pun menjadi tujuan terakhir Aurel bersama tim kapanlagi.com yang berkesempatan secara khusus melihat isi kamar dari remaja cantik satu ini. Aurel mengaku bukan tipe remaja yang suka berlama-lama di kamar mandi, di mana beta pun diakui Aurel jarang sekali digunakan dirinya, di mana kesan elegan begitu terlihat di nuansa kamar mandi yang berada di dalam kamar Aurel Hermansyah. Sekarang kita ke kamar mandi. Ini kamar mandi aku. Nih, Mas Afal. Ayo kelihatan. Ini mandi, tempat mandi aku. Beta. Dan biasa aja sebenarnya kamar mandinya. Oke pemirsa, terima kasih udah lihat-lihat kamar aku, udah ngerecokin. Tapi gak apa-apa, aku seneng banget. Terima kasih pemirsa, dadah. Sampai ketemu lagi. Aku mau istirahat.